sahabat Kapotret, ini dia set kelima, set penentuan bagi kedua tim, di mana kedudukan tadi adalah 2-2. Sangat seru sekali. Iya, terlihat sini. Iya, ini dia set kelima. Oh, berhasil kembali poin pertama diambil dari GCK oleh nomor punggung 10. 1-0 kedudukan sementara. Idang, iya, berhasil dari Idang menyamakan kedudukan 1-1. Gereja lagi. Oh, masuk rupanya. Oh, buat GCK ternyata. Keluar. Menyentuh kepala tadi kalau tidak salah. Terlalu jauh di sini, nanti di reply saja bagi oleh sahabat Kapotret. Rijal kembali. Masih ada Bajang di sana. Oh, dari Denny tadi. Baik sekali. Kembali menyamakan kedudukan menjadi dua sama sepertinya. Ini Rija lagi, masih bisa dihentikan kali ini. Deli masih dapat. Rijal kembali. Masih ada. Deli lagi. Rijal kembali. Ada, ini dia Reli di set kelima. Oh, tidak sempurna, sayang sekali. Rijal. Ah, itu dia dari Rijal dengan bola kecilnya. Tertipu barisan pertahanan dari Dayaguna. Kembali berbalik unggul dari ya, masih dari Rijal. Keluar kali ini dari Rijal. Tiga sama. Kali ini dari Deli yang akan lakukan serve. Oh, pelan. Masih bisa ditahan. Ini dia. Depal, baik sekali dari Depal. Tidak perlu keras, cukup menempatkan bola ke posisi yang kosong atau yang sulit untuk dijangkau. Bola dimiliki untuk anak-anak Dayaguna, saudara dari nomor punggung 4. Bola masih dikutuk-kutuk sebentar, lirik kanan kiri siapa yang akan dituju. Penerima di sana punggung 6, dari kita coba, ada punggung 6 lagi. Ah, punggung sana dikutuk kepada Ida, ada lagi, ada Deta. Oh, ada sentuhan, kembali poin untuk Dayaguna 5-3 kedudukan sementara. Ya, kembali lagi ke pertandingan setelah time out tadi diminta dari timnya GFCK dengan kedudukan 5-3. Masih bola dipegang dari Dayaguna. Bola akan mengarah ke tangan siapa? Masuk. Masuk pulang. Salah ini ya, salah pengamatan dari nomor punggung 6 tadi, disangkanya keluar. Masih dari Deli. Nomor 12 masuk, berpindah poin kali ini 4-6. Hijau, masih ada Deli. Ada Yota. Kembali terima ke PSK. Oh, di blok tadi. Menyentuh. Tas bol kembali rupanya dari GFCK, sehingga poin kembali untuk Dayaguna. Oh, tidak sempurna dari Denny. 5-7 bikin penentuan ini. 5-7.
di set kelima, set penentuan bagi kedua tim untuk memenangkan pertandingan pada hari ini, di mana yang juara akan menjadi juara pool dan yang kalah nanti akan berhadapan dengan tim Korea. Ya, 8-5 berbalik lapang kali ini. 8-5 untuk keunggulannya dari Dayaguna, sangat seru sekali. Dan ini dia bola dari Dayaguna, masih dari Bajang ya yang akan lakukan. Kita saksikan kembali. Ini dia Rijal. Oh, keras sekali dari Rijal. Kembali ini sang mesin poin dari GFCK ya. Tak terbendung Rijal, sangat sulit sekali untuk menghadapinya. Depa keluar ternyata tanpa sentuhan sehingga poin untuk GFCK. Untuk GFCK saudara Redi namanya akan mereka hebat. Baik, ini dia kembali di pertandingan. Kembali lagi bola dikuasai untuk anak-anak GFCK dari kampung Sorondo nomor 2. Masih dari GFCK nomor punggung 6. Oh, tidak masuk. Sangkut di net. 9-7. Saudara Desa, nomor 7. Saudara Desa, melakukan set. Terima di sana, nomor 6. Dari tengah. Rijal masih bisa diselamatkan. Apakah Rijal kembali? Iya, Rijal lagi. Dua kali berturut-turut dari Rijal dengan spek-spek kerasnya. Ya, nomor 10 kali ini. Deli. Oh, tidak sempurna. Tidak sempurna tadi dari GCK pengembalian bolanya. Memang sulit tadi dari Deli ya. 10-8 kali ini. Rijal. Oh, dapat dihentikan. Dapat dihentikan. 11-8. Ya, sangat seru. Ya, kembali lagi ini dia, masih kali ini dari Dayaguna. Idang ancang-ancang, tidak sempurna dari Idang, sayang sekali. Akhirnya gol bertindak tangan 9-11 dasar punggung 3 yaitu saudara Anang. Iya, dari Toser GFCK kali ini. Diterima saudara Bajang, saudara Andri. Andri, ya, baik sekali. Masuk kembali dari Deni ya, nomor 5. Ya, Andri kali ini ancang-ancang. Rijal. Lagi-lagi ini dari Rijal. Hampir saja tadi. Kalau tidak terkena tangan Andri mungkin menyasar ke kamera sini ya. Rijal kali ini. Ya, terima. Andri umpan. Oh, masuk dari Dena Bajang. Tiga belas sepuluh dari Deli kali ini. Masuk rupanya, masuk. Kontrol yang cukup baik dan pengamatan yang kurang sempurna dari anak-anak GFCK. Ini dia Deli. Walaupun cedera tangannya sebelah, masih memaksakan untuk main ya. Tadi di set ketiga dia cedera. Lalu set diterima di sana. Angkat dulu, satu kosong. Diterima di Deli.
Oh, ada santuhan kenet rupanya dari Dayaguna. Ya, satu poin terakhir ini untuk Dayaguna. Masih bisa diselamatkan. Ini dia kembali. Ada siapa? Andri. Iya, berakhir sudah. Berakhir sudah. Selamat untuk Dayaguna berhasil merebut kemenangan, membalikan kedudukan dari ketertinggalannya. Sangat seru sekali. Akhirnya dimenangkan untuk tim Bima, yaitu Dayaguna dengan skor 3-2. Terima kasih. Sangat seru sekali, sangat baik sekali ini. Selamat untuk timnya Dayaguna. Sangat seru. Mantap. Di antaranya Dayaguna melawan GPCK. Dan selamat tinggal untuk Dapal Merah. Gimana pertandingannya, Om? Pertandingan untuk kali ini, Om sangat mengapresiasi tim lawan yang sangat kuat pertahanannya, penyerangannya. Tapi alhamdulillah untuk kekompakan Dayaguna bisa memenangkan pertandingan yang terakhir. Terima kasih. Yang sudah menjadi komentator. Ini dia Deli ya. Tadi cedera tangannya yang mana? Di set ketiga tadi terdengar ngebletok ya. Ini apa tanggapannya dari pertandingan? Sangat seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kedepannya saksikan terus YouTube Kapotre Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dari ketuanya Dayaguna ya, kita tanya dulu nih komentatornya tentang pertandingan tadi. Untuk mengomentari di jam yang kedua ya, ini. Terima kasih. Ya, ya bagus. Tanggapannya bagus ya. Terima kasih. Yang kedepannya makin mantap. Ya, makin mantap. Ya.